Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dari zaman ke zaman Tuhan telah bekerja melalui Roh-Mu yang kudus untuk mencapai sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan di dalam kekekalan. Kami sungguh-sungguh percaya dan sudah mengalami hari ini bagaimana Tuhan menggerakkan orang menjadi penginjil, bagaimana Tuhan menggerakkan orang untuk melepaskan segala keuntungan dunia demi kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan merubah seseorang menjadi orang yang menuntut kesucian, berlawanan dan berperang dengan kejahatan, dan mengasingkan diri menjadi yang diperkenan oleh Tuhan. Kiranya semua perubahan yang dicapai oleh manusia yang sudah mengalami kekuasaan daripada Tuhan boleh menjadi dorongan, inspirasi, boleh menjadi sesuatu teladan, contoh, boleh menjadi satu kekuatan supaya kami juga boleh mencapai sesuatu menurut rencana Tuhan. Berkatilah setiap orang yang hadir pada malam ini, berkatilah khotbah yang disampaikan sesudah ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, di dalam kebaktian yang dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran, di mana kita melihat sendiri pimpinan Tuhan dan pengalaman-pengalaman orang-orang yang diperanakan pula oleh Roh Kudus, sehingga menjadi sesuatu cermin untuk merefleksikan keadaan kita sesungguhnya. Apakah kita orang Kristen yang baik? Apakah kita boleh memuaskan diri? Bolehkah kita menerima, mencuri kemuliaan Tuhan, menjadi orang yang bangga, orang yang arogan, dan orang yang merebut, mencuri kehormatan dan kemuliaan Tuhan? Ataukah kita tetap ditelanjangi oleh Tuhan dan kita mengaku bahwa kami adalah orang yang sangat memerlukan perubahan, memerlukan pertobatan yang sejati, sehingga kita menjadi orang Kristen yang lebih baik? Saudara-saudara sekalian, hari ini saya membicarakan tiga hutang yang besar yang perlu kita bertobat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, karena ketiga hutang ini, karena itulah sebabnya kita jauh dari kehendak Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang sempurna, dan Tuhan berkata kepada Abraham waktu dia umur 99, Abraham, Abraham, jadilah orang sempurna di hadapan aku, karena aku adalah Allah yang sempurna. Aku adalah Allah yang sempurna, atau aku adalah Allah yang subur di dalam memberikan pensuplai apapun kepada engkau. Aku adalah Allah yang maha kuasa. Aku adalah Allah yang memberikan suplai kepada engkau. Dan aku menuntut di hadapanku, engkau harus menjadi orang yang sempurna. Kalimat itu bermaksud Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen sebagaimana kita berada sekarang. Kita yang menganggap diri cukup baik adalah kita yang tidak mengerti isi hati Tuhan. Kita yang tidak pernah mengetahui isi hati Tuhan, karena kita tidak cukup dekat dengan Dia. Makin mengerti apa yang dicerminkan oleh kaca yang bersih, makin menemukan ketidakbersihan di dalam muka dan di dalam tubuh kita. The more you close, you near to the true
purified through clean glass, the more you understand how dirty you are. Saudara-saudara, orang yang compang-camping, orang yang kotor, orang yang tidak membersihkan diri, karena dia tidak lihat kata. Alkitab berkata, waktu dia dengarkan khotbah, waktu kita ikut kebaktian, waktu firman Tuhan diberitakan kepada kita, maka sama seperti seorang berdiri di hadapan kaca dan direfleksikan oleh kaca yang setia dan jujur keadaan kita yang sebenarnya. Saya tahu saya tidak beres. Saya tahu saya kancing salah. Saya tahu muka saya tidak bersih. Saya tahu saya tidak rapi. Saya tahu banyak hal yang tidak beres di bagian saya karena saya lihat kaca. Saya mau tanya, selama engkau menjadi orang Kristen, setiap minggu dengar khotbah, setiap minggu datang kepada Tuhan, setiap minggu membaca Alkitab, apakah engkau sadar setelah baca Alkitab baru tahu engkau tidak beres? Apakah pendetamu memberitahu kepadamu ketidakberesanmu? Jikalau seorang pendeta tidak berani mengatakan dengan jujur hal yang sesungguhnya menurut kehendak Tuhan, maka pendeta ini akan menjadi hamba manusia, hanya menyenangkan orang kaya, menyenangkan orang berkuasa, menyenangkan orang yang mempunyai pengaruh, khususnya tidak mempersembahkan uang kepada gereja. Supaya jangan menyinggung mereka, jangan menyentuh perasaan mereka, jangan mempermalukan mereka. Pendeta-pendeta berkhotbah cari muka, berkhotbah menyenangkan orang kaya, berkhotbah tidak singgung politik-politik, berkhotbah tidak berani memarahi orang pembesar-pembesar yang salah. Itu bukan pendeta-pendeta yang baik. Itu bukan hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu Raja Ahab bertemu dengan Elias, mendadak Elias muncul di taman dari seorang yang namanya Nayab itu. Lalu Raja Elias berkata, engkaukah yang telah mencelakakan seluruh bangsa Israel sehingga bertahun-tahun ini tidak ada hujan yang turun? Engkaukah yang mencelakakan bangsa Israel? Nabi Elias, hamba Tuhan, dengan berani mengatakan, yang membuat negara ini mencelaka bukan saya, tapi kamu dan sekeluargamu. You and your family caused the disaster for this nation. Dia adalah hamba Tuhan yang berani menegur raja. Jikalau gubernur salah, siapa yang harus menegur? Jikalau wali kota salah, siapa harus berani membongkar dosanya? Seharusnya hamba-hamba Tuhan mempunyai keberanian seperti itu. Sekarang saya sudah tua, saya harus mengatakan sejujur-jujurnya, sebenarnya gereja harus berbuat apa? The pulpit of the church is the conscience of the society. Saudara-saudara, mimbar gereja adalah hati nurani masyarakat. Firman yang keluar dari mimbar harus merefleksikan firman Tuhan, menyatakan kehendak Allah, dan beritahu apakah perasaan Tuhan menanggapi dunia ini. Setelah kita membongkar dosa dan dengan cinta kasih membawa seluruh umat daripada bangsa kita kembali kepada Tuhan, barulah kita hamba Tuhan yang setia. Elias menegur Ahab. Yesaya berani bicara di hadapan raja-raja. Dan Yohanes Pembaptis membongkar dosa dari Herodes. Akibatnya adalah Yesaya dipotong pinggangnya. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Demikian Paulus, demikian Petrus diperlakukan dibaku di atas kayu salib secara terbalik. Tetapi inilah hamba-hamba Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh menyatakan kemarahan Tuhan, keadilan Tuhan, dan merefleksikan kesalahan-kesalahan manusia. Itu sebab Alkitab berkata, waktu engkau mendengarkan khotbah, engkau seperti berdiri di hadapan cermin. Cermin yang bersih menyatakan kotornya kita. Cermin yang jujur menyatakan ketidakberesan kita. Demikian firman Tuhan yang baik, firman Tuhan yang jujur, firman Tuhan yang benar merefleksikan ketidakbenaran kita. Setelah kita melihat keadaan kita yang tidak beres, yang dicerminkan oleh kaca, apakah kita sedih, kita marah, atau kita memecahkan kaca itu? Tidak.
Kita harus berterima kasih berkata yang telah merefleksikan tidak beresan saya. Lalu saya pergi dengan rendah hati, mencuci muka, membereskan pakaian, membenarkan segala yang tidak benar. Itulah sikap yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang bersikap benar di hadapan Tuhan adalah orang bersyukur kalau ada hamba-hamba Tuhan yang masih setia membongkar dosa kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan ada dokter yang jujur kasih tahu penyakit kita sudah sampai stadium keberapa. Jangan karena dokter memberitahukan kepada engkau berapa berat penyakitmu, lalu engkau membunuh dokter. Itu bodoh. Jangan melawan Tuhan. Jangan membenci hamba Tuhan. Jika mereka memakai firman Tuhan, menegur dan merefleksikan kesalahan kita. Kebangunan yang sejati ada kebangunan yang sadar daripada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Orang kalau tidak berdasarkan, tidak sadarkan akan dosanya, bagaimana dia bisa bertobat? Kalau orang tidak rasa dirinya kekurangan, bagaimana dia menuju kesempurnaan? Tuhan berkata kepada Abraham, jadilah orang sempurna di hadapanku, karena aku adalah Allah yang maha kuasa. El Shaddai, aku adalah Allah yang maha kuasa, aku adalah Allah yang subur, yang sanggup mensuplai semua kemungkinan. Engkau perlu apapun di dalam diri saya sanggup memberikan kepada engkau. Jangan membela dan membuat alasan-alasan membela diri. Jangan membungkus dosamu dan berkata sebab ini, sebab itu, lalu tidak mau bertobat. Setelah dinyatakan dosa oleh Tuhan, mari kita berkata kepada Tuhan, dengan jujur aku mengaku dosaku. Saya mau bertobat supaya aku tidak binasa. Judul dari berkapin adalah bertobatlah, mengapa harus binasa. Orang bijaksana adalah orang mau melepaskan diri dari kelemahan. Orang bijaksana orang mau melepaskan diri dari kekurangan. Mengaku tidak sanggup, mengaku tidak layak, mengaku tidak cukup, mengaku kita sudah dosa dan jauh dari Tuhan. Akibatnya Tuhan mengkaruniakan hati pertobatan yang disusul dengan anugerah pengampunan. The heart of the repentance and the grace of forgiveness will be given to God by those who are humbling themselves and try to return to God. Siapa merendahkan diri, siapa berusaha mengembalikan diri kepada Tuhan, orang itu yang dikasihani oleh Tuhan, orang itu diterima oleh Tuhan, orang itu diperbarui oleh Tuhan, orang itu diberkati limpah dari takhta Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apakah kita sadar kekurangan kita? Apakah kita sadar hutang kita? Orang yang tidak rasa hutang tak mungkin membayar hutang. Orang yang tidak membayar hutang tetap terus hutang. Orang yang terus hutang tak pernah mungkin sempurna karena hutangnya belum dibayar. Dan kita memberitahu kabar kita, setiap orang Kristen mempunyai 3 hutang yang besar. Hutang yang pertama adalah hutang kemuliaan terhadap Allah. All had committed sin, but they have made sure the glory of God. We are debtor. Kita orang hutang. Hutang kemuliaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang mulia. Dan Tuhan menciptakan manusia menurut peta dan teladan Tuhan Allah sendiri. Di situ kemuliaan Allah ada di dalam diri manusia yang dicipta menurut peta teladan dia. Because our God is glorious God, so we are created after His likeness and His image. That is the reason we are given the glory of God into our life. We are given the glory and honor to be the crown on our head. Allah telah memakai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan. Hari ini saya tidak memberikan eksposisi mengenai wilayah kemuliaan dan wilayah kehormatan. Apa arti dari 2 kategori yang besar ini? Tapi saya berkata kepada saudara, seharusnya manusia ini mulia. Seharusnya manusia dipenuhi kemuliaan Tuhan Allah. Di dalam, di luar, kita ada reflektor kemuliaan Allah. Sehingga orang melihat orang ini, langsung melihat kemuliaan Allah. Orang mengenal kita, langsung mengenal kemuliaan Allah. Karena kita dicipta menurut peta dan teladan Allah.
Peta Allah, peta yang mulia. Teladan Allah, teladan yang mulia. Peta dan teladan. Ini dua unsur keikhlasan Tuhan dan memancarkan moral dan kehormatan dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara sekalian, tetapi setelah dosa berada di dalam hidup kita, kemuliaan Tuhan di dalam diri kita dikurangi. Akhirnya orang tidak melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Orang tidak melihat kehormatan Tuhan di dalam diri kita. Orang tidak mengenal kemuliaan Tuhan karena tidak melihat kemuliaan Tuhan berada di diri kita. The more we commit the sin, the more make sure the glory of God in our image and likeness, which are created after Him. Saudara-saudara, jika orang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, jika orang tidak melihat kehormatan Tuhan di dalam diri kita, berarti kita telah hutang kemuliaan Tuhan. Dengan apakah kita hutang kemuliaan? Dengan keberanian berbuat dosa. Engkau mencuri, engkau menipu, engkau pura-pura, engkau munafik, engkau berbuat jahat, engkau bekerja segala hal yang tidak beres. Sehingga kemuliaan Tuhan diam dirimu terus dikurangi. Karena dosa berarti mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Dosa berarti hutang kemuliaan Tuhan Allah. Kenapakah kita tidak memuliakan Tuhan? Karena sudah tidak ada kemuliaan yang sempurna di diri kita masing-masing. Kenapakah orang tidak melihat kemuliaan Tuhan melalui kita? Karena di dalam hidup kita sudah kehilangan kemuliaan. Itu sebab kita hidup di dalam dosa. Makin tambahnya dosa, makin kurangnya kemuliaan. Makin banyak yang dosa, makin sedikitnya kemuliaan. Makin penuhnya dosa, makin kosongnya kemuliaan. Saudara-saudara, saya mau tanya di dalam diri hidup kita, berapa banyakkah kemuliaan Tuhan masih sisa? Di dalam hidup sehari-hari kita, berapa banyakkah kemuliaan Tuhan bisa dipancarkan? Oh saudara-saudara, pemancaran kemuliaan Tuhan membuktikan kita masih hidup menghadapi Dia. Kita menghadapi Tuhan, baru kita bisa merefleksikan cahaya kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Karena kita hanya seorang reflektor. Engkau mempunyai sehelai kaca. Kaca ini menghadap matahari. Dan matahari bercahaya kepada kaca. Dia akan refleksi melalui kaca kepada tempat lain. Engkau memutarkan kacamu. Tetapi tetap berada di dalam wilayah dari cahaya. Maka kaca ini akan menjadi seperti berlian. Mensinari cahaya kepada semua tempat menurut gerakan itu. Kalau kita hidup menghadapi Tuhan, maka cahaya Tuhan melalui kita akan direfleksi ke sini, ke sana. Orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri kita karena kita hidup menghadapi Dia. Lalu kita menjadi reflektor, menjadi pemberi cahaya kepada mana-mana. Tetapi kalau kita tidak hidup bersandar kepada Tuhan atau menghadapi Tuhan, melainkan kita hidup membelakangkan diri kepada Tuhan, tidak menghadap Tuhan, maka cahaya tidak masuk ke diri kita dan tidak refleksi kepada orang lain. Kita menjadi yang melenyapkan cahaya dari Tuhan. Kita menjadi penghalang kemuliaan Allah melalui kita refleksi kepada orang lain. Begitu banyak orang Kristen tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan menyatakan hal yang mempermalukan dari diri sendiri. Dia hanya menyatakan penghinaan. Menyatakan ketidakberesan. Keremehan. Kejahatan diri. Orang tidak melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri dia. Orang tidak melihat kehormatan Tuhan di dalam diri dia. Orang hanya melihat secara pemancaran kebodohan. Kehinaan, kenajisan, kejahatan dari dosa dia yang mempermalukan nama Tuhan. Saya mau tanya di rantai Paul, orang-orang melihat apa daripada kamu? Engkau melihatkan kepada mereka keindahan Kristus seperti apa yang dikatakan tadi. I see the beauty of Christ. I reflect the beauty of Christ. I share to other people the Christ who is so beautiful. And now I know because I now living before Him.
Jikalau engkau hidup menghadapi Tuhan, kemuliaannya, keindahannya, dan cahaya kemuliaan refleksi melalui engkau kepada orang lain. Orang lain mengenal Tuhan melalui kamu. Orang lain melihat keindahan Kristus melalui kamu. Orang lain melihat kesucian Kristus melalui kamu. Orang lain melihat kemuliaan Tuhan melalui kamu. Engkau reflektor yang beres. Engkau jangan menghambat. Jangan melarang. Jangan menudungi. Jangan menutupi kemuliaan Tuhan. Melalui engkau dicahayakan. Refleksi kepada orang lain. Saudara-saudara, jikalau engkau bukan orang Kristen yang memuliakan Tuhan, engkau akan menjadi orang Kristen palsu yang mempermalukan Tuhan. Jikalau engkau bukan orang Kristen yang merefleksin keindahan Tuhan, engkau akan menjadi orang Kristen palsu yang mentudungi keindahan Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu saya mendirikan sekolah Kristen di Jakarta, saya minta orang-orang bertanggung jawab menghadap saya. Dan saya mengatakan satu kalimat. Mendirikan sekolah Kristen. Jangan sombong. Karena sekolah Kristen mungkin menghasilkan anak-anak murid Kristen yang terbaik. Juga mungkin menghasilkan anti-Kristus di dalam sekolah ini. Kita buka Kristen. Buka sekolah Kristen. Menarik orang-orang anak kecil datang. Untuk melihat kebobrokan guru-guru kita. Kita buka sekolah Kristen supaya anak-anak kecil belajar semua tingkah laku yang tidak beres dari guru-guru yang namanya Kristen, tetapi tambah kemuliaan Kristus. Kita menipu diri. Kita menipu anak orang lain dikirim ke sekolah kita. Kita mempaparkan hal-hal yang mempermalukan, mempaparkan kejahatan, kepura-puraan Kristen untuk dipelajari mereka. Saudara-saudara, saya tidak berani bermain-main. Saya tahu saya boleh, tidak boleh sembarangan berkhotbah. Kalau saya sembarangan mengajar orang lain, saya harus menerima hukuman lebih berat. Itu sebab Alkitab mengatakan, jangan banyak orang ingin menjadi guru supaya tidak menerima hukuman lebih besar daripada mereka yang tidak menjadi guru. Jangan berani menjadi pendeta supaya engkau tidak dihakimi oleh Tuhan lebih berat dari mereka yang bukan pendeta. Karena penghakiman Tuhan dimulai dari rumah Tuhan. Penghakiman rumah Tuhan dimulai dari pendeta-pendeta yang menjadi pimpinan gereja. Saudara-saudara, makin tinggi derajatmu, makin pengaruh kedudukanmu, makin besar hukuman yang dituntut Tuhan dari engkau. Kemuliaan bukan ada pada pangkat, tetapi kewajiban ada pada pangkat. Orang mempunyai kedudukan tinggi, posisi hormat, mempunyai pangkat yang makin besar, harus menerima hukuman lebih berat dari Tuhan Allah. Hak apa saya mengajar engkau? Hak apa saya mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh? Saya hanya orang berdosa. Tapi kalau saya berani mengatakan, adalah sebab saya patuh kepada Tuhan. Saya menjalankan kebenaran Tuhan. Saya mempatuhi segala pengajaran kebenaran Tuhan. Sehingga saya boleh jadi teladan. Saya menganjurkan saudara, tinggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah hutang Kristen pertama. Hutang kemuliaan kepada Tuhan. Dan ini tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 23. All men had committed sin. All men are called sinner because they already make sure the glory of God. Barang siapa yang berdosa, orang itu hutang kemuliaan kepada Tuhan. Jikalau orang Kristen sudah menjadi Kristen masih berdosa, kita lebih berani menghutang kemuliaan Tuhan Allah. Kita perlu bertobat. Bertobatlah engkau karena engkau tidak memuliakan Tuhan. Bertobatlah engkau karena engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Bertobatlah engkau karena engkau menghalangi sinar cahaya kemuliaan Tuhan yang dimancarkan melalui kita kepada seluruh masyarakat. Kita penipu diri dan penipu orang lain. Kita hidup terus di dalam hal tidak mempermuliakan Tuhan karena kita menjadi penudung. Kita menjadi penipu. Kita menjadi yang mengkelabui sehingga kemuliaan Allah tidak dipancarkan melalui kita. Ini hutang pertama, hutang kemuliaan kepada Tuhan Allah. Kedua, apakah hutang kita di dalam kerohanian kita sebagai orang Kristen? Kedua, kita hutang
cinta kasih kepada sesama kita yang diselamatkan. Tuhan Allah memakai darah Yesus Kristus menebus sebagian orang yang dimiliki oleh Dia, menurut rencana Dia memilih dan mengasingkan dari bangsa-bangsa. You are chosen from all the nations. Those people who are called many, but the chosen are few. Yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit semua. 1, 2, 3. Yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit. Waktu Tuhan Allah memilih orang menjadi milik Dia, Dia memilih mereka untuk menerima pengajaran dari Kristus dan penebusan dari anak Allah yang tunggal. Pada waktu Tuhan memilih kita, Dia memilih kita dan membayar harga darah Yesus yang bersifat dan kuasa Tuhan yang besar untuk membeli kita kembali menjadi milik Tuhan. Darah Yesus bukan sekedar darah seperti manusia biasa. Darah Yesus, darah dari tubuh yang firman menjadi daging, adalah Allah menjadi manusia. Darah Yesus ada darah yang mempunyai kuasa melepaskan kita dari berdosa, merebut kita keluar dari tangan iblis. Darah yang membersihkan seluruh hati sanubari kita. Darah yang tidak bercacat celah. Darah yang Tuhan pakai untuk menebus umat manusia. Mari kita menghargai darah itu seperti apa yang dikatakan oleh Petrus, that is the precious blood of Jesus Christ, the blood of the Lamb of God without blemish. Dia adalah darah yang tidak bercacat celah, darah yang suci, darah dari anak domba Allah, darah yang mahal, menjadi harga yang tunai, membeli kita kembali dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Barang siapa yang mencintai Tuhan, dia harus mencintai korban yang diberikan Tuhan untuk menebus dia. Barang siapa yang menghargai Tuhan, menghargai darah yang pernah menebus dia keluar dari tangan iblis. Darah yang membawa kita kembali menjadi milik Tuhan. Darah Kristus, darah satu-satunya yang menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Mari kita menghargai dan di dalam darah Yesus Kristus kita berjumpa dengan berdamai dengan Tuhan. Di dalam darah Yesus Kristus dosa kita diampuni, dosa kita dibersihkan, jiwa kita dipulihkan kembali, diberikan rekonsiliasi, propisiasi, rekonsiliasi, atonement. Semua ini terjadi karena Yesus dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, setelah kita ditebus kembali, kita diberikan cinta kasih dan kita masuk ke dalam kerajaan anak Allah yang dikasihi. We enter into the kingdom of the beloved Son of God. Kita berada di dalam kerajaan kasih. Kita berada di dalam keluarga kasih. Because the love of God in Jesus Christ come to be permeated in all His people. Tuhan memberikan cinta kepada kita. Dan kita mulai mengerti bagaimana mencintai Tuhan dan bagaimana mencintai sesama kita. Bagaimana kita mencintai orang Kristen yang sebagian tidak patut kita cintai. Ada orang Kristen yang kurang baik. Ada orang Kristen yang benci kepada kita. Orang Kristen yang tidak menghargai kita. Ada orang Kristen yang sangat menghina kita. Tetapi mereka tetap harus dicintai. Karena Tuhan mengajar kita. Bukan hanya mencintai mereka yang patut dicintai. Jikalau kita hanya mencintai orang yang patut dicintai. Dan membenci mereka yang patut dibenci. Apa bedanya engkau dengan orang kafir? Saudara-saudara, itu sebab Alkitab berkata, kasihilah engkau satu dengan lain. You should love one another. In between you, your brothers, your sisters, you try to love them as good as possible. But you are purchased with the blood of Jesus Christ. You are put down with the love of God by Holy Spirit in your hearts. Karena cinta Tuhan sudah diberikan, dituangkan, dicurahkan secara rata kepada kita yang sebagai anak-anak Tuhan, maka kita menjadi manusia yang belajar bagaimana mencintai. Dan di sini orang yang sempurna ada orang yang rasa diri tidak sempurna. Orang yang merasa diri sempurna, orang itu belum pernah sempurna.
Orang kalau merasa diri sempurna, ini membuktikan dia tak pernah sempurna. Orang kalau merasa diri tidak sempurna, memang mungkin tidak sempurna. Tapi orang sempurna pasti merasa diri tidak sempurna. Ini tiga kalimat paradoksikal. The one who feel he is perfect, he will never be perfect. The perfect man will always think that he is not perfect. A man who realizes he is not perfect, because probably he is not perfect. But when you say you are perfect, you are absolutely no perfect. You want to be a perfect man, you feel always that you are not perfect. Saudara-saudara, ini paradoksikal. Jikalau kita merasa diri kita sudah sempurna, kita selama-lamanya tidak mungkin sempurna. Jikalau engkau mau sempurna, harus selalu sadar kita diri tidak sempurna. Nah, orang yang merasa diri tidak sempurna, jangan kira engkau sempurna. Memang mungkin engkau belum sempurna. Maka orang yang berjiwa kesempurnaan adalah yang sudah sungguh-sungguh mau mengejar kesempurnaan. Tapi belum pernah merasa diri sempurna, selalu merasa diri masih hutang. Itulah jiwa dan mental orang sempurna. Itulah orang diperkenan oleh Tuhan. Do your best and still think that you are never perfect. That is the mentality of the perfect spirituality before God. Orang menuntut kesempurnaan, tapi belum pernah rasa diri sempurna. Tapi terus berbuat sebaiknya, sudah berbuat sebaiknya, tetap rasa diri tidak baik. Sudah berbuat sebaiknya, tetap rasa diri kurang. Itulah manusia dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, hutang kita pertama, hutang kemuliaan Tuhan alam. Hutang kita kedua, hutang cinta kasih kepada manusia-manusia yang ditebus oleh Tuhan. Mereka seperti engkau, ada orang berdosa yang ditebus. Mereka seperti engkau, ada orang pemberontak ini kembalikan oleh Tuhan dan kuasa Tuhan sendiri. Waktu engkau melihat orang Kristen, ini tidak beres. Ini sangat kecil. Orang itu saya tidak senang. Ini banyak kelemahan. Ketahu tidak, Tuhan juga melihat engkau kecil, engkau tidak sempurna. Engkau banyak kerusakan. Jikalau Tuhan mengasihi engkau, tidak memperduli berapa bejat engkau adanya, mengapa engkau tetap menghitung-hitung kerusakan orang lain? Jikalau Tuhan pakai cara seperti engkau memperhadapkan orang lain, engkau sudah dari hari yang lampau, sudah dibawa ke dalam neraka. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, meskipun kita begitu lemah, begitu kurang, begitu banyak cacat, begitu banyak kekurangan, begitu tidak sempurna, Tuhan masih menanti dengan toleransi, dengan sabar menanti kita bertobat. Dan Tuhan masih memberikan toleransi kepada kita sehingga kita masih ada pengharapan diterima oleh Tuhan. Kenapa engkau merasa orang lain tidak bisa diterima? Tetapi engkau sendiri rasa engkau harus diterima oleh Tuhan. Mengapa engkau tidak tahu kalau orang lain itu Tuhan juga menanti dia bertobat, tapi engkau tidak bisa menanti orang bertobat? Engkau kurang cinta kasih kepada sesamamu. Karena engkau kurang cinta kasih sesamamu, maka kalau engkau tidak mengampuni dosa orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa kamu. Ini doa dari Bapa kami, ampunilah kami dari segala kesalahan, sebagaimana kita mengampuni orang di dalam kesalahan kepada kami. Bukankah Tuhan memberikan pengampunan baru kita mengampuni orang lain? Itu adalah pertama-tama diselamatkan. When you are first regenerated, God forgive you before you can forgive others. But after you become a Christian, you should learn how to forgive others in order to regain the forgiveness from God. Saudara, ini terbalik. Engkau baru diselamatkan, engkau perlu keselamatan pengampunan dari Tuhan, baru engkau belajar bagaimana mengampuni orang lain. Tapi engkau sudah menjadi orang Kristen, engkau harus memakai cara bagaimana mengampuni engkau untuk mengampuni orang lain, sehingga engkau boleh terus-menerus menerima pengampunan daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, cintailah orang lain. Engkau bukan mencintai orang-orang yang elok, yang baik, yang sangat baik kepada kamu, yang sangat menghormati kamu. Justru orang seperti ini tidak banyak perlu cintamu. Tapi engkau harus mencintai mereka yang tidak beres,
mereka yang kurang, mereka yang tidak baik kepada kamu, mencintai orang yang tidak baik kepada kamu, barulah engkau menyatakan engkau mempunyai hidup yang sudah dirubah oleh Tuhan. Saling mengasihi menjadi satu ujian sampai di mana kita tuntun menjadi seperti Kristus. Saling mengasihi, khusus mengasihi orang yang tidak benar, membuktikan buah engkau sudah mendapatkan cinta kasih dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, engkau hutang kasih kepada orang lain. Barang siapa bisa mengasihi orang lain, orang itu akan menggenapi Taurat. Demikian Roma pasal 13 ayat 8, 9 dan seterusnya. If you can love others, you can fulfill the law. You can make yourself perfect in understanding and practicing the law of God. Kalau engkau bisa mengasihi orang lain, engkau makin sempurna. Engkau bisa mengasihi orang lain, engkau masih menggenapi diri. Engkau masih terjadi di dalam pemberkatan Tuhan. Di dalam kesempurnaan engkau melakukan daripada hukum-hukum Tuhan. Di manakah orang yang sempurna? Tidak ada. Who is perfect before God? There's none. No one is perfect. Adakah orang bisa menggenapi Taurat? No one can fulfill the law. No one can be perfect before God. But when you love your brothers, you realize that you is a debtor of love to your brothers, and you want to practice the true love to those people you hate. You try to practice the love. You berusaha untuk membayar hutang kasih. Makin mengasihi orang lain, makin membayar hutang kasih. Makin membayar hutang kasih, engkau makin sempurna. Dengan mengasihi orang lain, engkau menggenapi Taurat. Ini ajaran daripada Tuhan. Saudara-saudara, tapi konsep agama Kristen terbalik. Konsep agama Kristen, karena jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia, maka dia ampuni dosa kita. Allah itu adil, sehingga dia mengampuni dosa kita. Apa artinya? Melalui keadilan, dosa diampuni. Loh, melalui keadilan, dosa mesti dihukum. Pengadilan menghukum orang dengan prinsip keadilan. Kenapa dihukum? Adil. Yang berdosa harus diadili. Yang berdosa menerima keadilan. Berarti balas dendam itu pelaksanaan dari keadilan. Tetapi Alkitab mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga dia mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Apakah ini kalimat salah? Kalau Allah itu adil, kenapa mengampuni? Orang berdosa kok diampuni karena keadilan? Orang berdosa harus diadili melalui keadilan. Apa Yohanes pikun? Apa Yohanes tidak mengerti logika? Apa Yohanes tidak mengerti apa prinsip hukum? Apakah Yohanes telah menulis istilah yang salah? Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga dia mengampuni segala dosa kita. Mengapa Allah yang adil mengampuni dosa orang yang berbuat dosa dan yang mau mengaku dosa? Di setiap pengadilan tinggi, pengadilan negeri, Mahkamah Agung, jika engkau dituduh dosa ini, engkau tidak mau ngaku, engkau boleh mencari pengacara, membela engkau dengan uang suapan yang banyak, dicari dan berhukum, butir-butir-butir untuk mendukung engkau tidak bersalah. Tetapi karena saksinya begitu berat, dan dukungan daripada dokumen, daripada perintah, prinsip-prinsip hukum begitu ketat, akhirnya bagaimana engkau bela tetap tidak bisa lolos. Karena bukti dosa itu begitu ketat, begitu berat dan begitu sungguh-sungguh. Akhirnya dikatakan sekarang berdasarkan butir ini. Engkau sekarang sadar engkau berbuat dosa. Engkau tidak bisa membela lagi. Engkau tidak bisa berdalih lagi. Engkau hanya mengatakan iya. Saya sekarang mengaku dosa. Setelah engkau mengaku dosa, maka ada satu ketongan dengan suara keras berkata, 10 tahun masuk penjara, nasibmu divonis, hukumanmu ditetapkan, engkau tidak bisa berdalih. Karena apa? Karena engkau sudah mengaku dosa. Ini semua tahu.
semua hukum di seluruh negara. Dari Perancis, Inggris, Spanyol, Portugis, Belanda, Jerman, Rusia, Indonesia, Tiongkok. Semua sama. Kalau engkau sudah terbukti berdosa. Kalau engkau sudah mengaku dosa. Yang ditunggu adalah hukuman. Yang ditunggu adalah vonis yang tidak boleh berubah. Kecuali kau naik banding dan bisa memputarbalikkan. Tetapi saudara-saudara, kalau yang paling tinggi Mahkamah Agung menetap, engkau berdosa, engkau harus masuk penjara. Vonis itu berdasarkan engkau mengaku dosa. Dan akhirnya terbalik, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan Allah itu adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita. Ini buku gila, ini buku abnormal, ini buku berlainan dengan semua dalil prinsip hukum universal. Orang mengaku dosa kau diampuni. Kalau begini pengadilan untuk apa? Oh Tuhan, apakah ini salah? Atau saya baca salah? Atau Yohanes tulis salah? Atau salah tafsir? Atau salah ingat? Tuhan bilang tidak salah. Itu firmanku yang tidak bercacat celap. Itu firmanku yang sekali diwahyukan tetap berlaku sampai selama-lamanya. Oh please let me know God, what's the meaning of if we confess our sin? You are the faithful God. You are the righteous God. And you will forgive all our sins. Kenapa kami telah mengaku dosa yang mengampuni segala dosa? Tuhan berkata karena keadilanku. Yaitu karena Yesus sudah mengganti engkau. Sudah menerima keadilanku yang mengadili dia. Semua dosamu sudah dibereskan oleh Kristus. Itu sebab hutangmu terhadap saya sudah dibayar oleh Kristus. Itu sebab hukumanmu yang engkau harus tanggung sudah ditanggung oleh Kristus 100%. Saya yang adil sudah menghukum dia, maka tidak lagi menghukum engkau. Itu sebab engkau diloloskan dari berdosa. Engkau diampuni segala dosa. Karena anakku yang tunggal, Yesus Kristus, sudah mengganti engkau. Inilah keadilan yang dimengerti oleh kekristenan. Karena yang disebut keadilan adalah ada yang mengganti. Sehingga kita boleh diloloskan dari dosa. Dengan demikian Allah mengasihi dunia. Sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia. Jangan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Kristus sudah mati bagimu. Hukuman yang kau harus terima sudah ditanggung di atas diri Yesus Kristus. Di dalam tubuhnya dia sendiri. Dia telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Itu sebab Allah yang adil berkata, saya sudah mengadili Kristus. Barang siapa yang percaya dan lari ke dalam Kristus. Barang siapa yang menyembunyikan diri di dalam naungan kuasa Kristus. Di belakang semua kekuatan yang melindungi engkau. Di dalam kuasa salib Kristus. Engkau terlepas daripada hukuman. Engkau terlepas dari murka Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan. Saudara-saudara, sesudah itu kita mempunyai pikiran, mempunyai pengalaman, sudah diampuni oleh Tuhan. Kita belajar menjadi Kristus, mengasihi yang lain. Dan saudara-saudara, di sini hutang kasih bisa dijalankan hanya oleh orang-orang yang mendapatkan pengampunan Tuhan melalui korban Kristus. Karena keadilan sedang berlaku. Itu sebab kita diadil. Dan kita dibenarkan. We are justified. Because Jesus was condemned. We are cleansed. Because Christ bore all our sins. Kita dikuduskan. Karena Kristus telah menanggung dosa. Kita dibenarkan. Karena Kristus dihukum. Kita dilepaskan. Karena Kristus terkurung. Diikat. Dan diberikan kutukan dosa. Kita diberkati karena Kristus menerima kutukan. Saudara-saudara, kita diberikan perdamaian karena Dia mendapatkan cambukan. Kita disembuhkan karena bilur-bilur Yesus Kristus.
keadilan Tuhan atau keadilan memakai Kristus mengganti orang berdosa. Dan dia menanggung segala hukuman menandakan cinta kasih Allah adalah cinta yang bertemu dengan keadilan. When love meet together with the righteousness on the cross, that is the manifestation of the wisdom of God, which produces the greatest power to pardon, to forgive, and to reconcile men with Him. Pada waktu cinta kasih dan keadilan bertemu di atas kayu salib, maka di situ menunjukkan manifestasi bijaksana Allah yang tertinggi yang mengakibatkan sesuatu pengampunan dosa dan sesuatu rekonsiliasi yang terbesar. Saudara-saudara, bijaksana mempertemukan kasih dan adil. Dan pertemuan menghasilkan kuasa paling besar menyelamatkan. Itulah kekristenan. Itulah Injil. Jikalau Yesus tidak mati bagi kita, tidak menanggung dosa kita di atas kayu salib, tidak ada pengampunan, tidak ada perdamaian, tidak ada pengampunan dosa dan hidup yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan sesudah itu kita mengetahui, kita menjadi manusia yang telah menerima cinta dari Tuhan. Bolehkah kita tidak mencintai orang lain? Bolehkah kita membenci saudara kita? Tidak. Engkau harus belajar mengasihi. Karena dengan saling mengasihi, engkau menggenapkan Taurat. Apa yang tidak mungkin diperlakukan oleh manusia di dalam hukuman dan prinsip melakukan Taurat, semua sudah disempurnakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Nah, orang yang menerima salib, menerima rekonsiliasi dengan Tuhan melalui jasa Yesus di atas salib, kita diberikan cinta kasih untuk menjadi orang berkasih-kasihan satu dengan yang lain. Ini hutang yang kedua. Orang Kristen harus membayar hutang. Pertama, hutang kemuliaan kepada Tuhan. Orang Kristen harus membayar hutang. Kedua, hutang cinta kasih kepada sesama. Ketiga, orang Kristen hajar bayar hutang. Hutang Injil kepada dunia. Ini butir yang paling penting dalam hidup melaksanakan sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jikalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, engkau harus mencintai orang yang sedang menuju ke neraka. Jikalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, engkau harus menjalankan perintah Tuhan pada waktu dia berada di dunia. Who is the one who love me? The one who have my commandment and practice it? The one who fulfill my commandment, those people are the one who love me. Barang siapa yang menaruh perintahku dan menjalankan, itulah orang-orang yang mencintai saya. Mencintai Tuhan bukan hanya memberikan puluhan juta untuk kerja Tuhan. Mencintai Tuhan bukan ikut kebaktian dengan khotbah setiap minggu. Tuhan tidak perlu uang manusia. Tapi Tuhan mau manusia mengetahui bagaimana mencintai dia. Salah satu tanda memberikan uang untuk pekerjaan Tuhan. Namun demikian yang saya mau jalankan dua perintah Tuhan. Barang siapa ada perintahku dan menjalankan, orang itu adalah mencintai saya. Saya bertanya, apakah perintah Tuhan di dunia? Tuhan hanya memberikan dua perintah. Pertama, internal, saling mengasihi. Kedua, eksternal, pergi ke seluruh dunia kabarkan Injil. Saya kalau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya harus mengasihi saudaraku. Khususnya saudara-saudara yang tidak patut dicintai. Saya tetap mengasihi mereka. Membuktikan saya menerima cinta dari Tuhan. Saya murid Tuhan yang menjalankan perintah Tuhan. Kedua, saya harus pergi ke ujung bumi mengabarkan Injil, membawa orang lain kembali kepada Tuhan dengan penginjilan-penginjilan. Kenapa datang ke sini? Karena mau melayani Tuhan. Kenapa mengabarkan Injil? Karena perintah Yesus Kristus. Jikalau engkau mempunyai perintahku dan engkau menjalankannya, engkau orang yang mencintai saya. Siapa yang mencintai Tuhan? Oh Tuhan, aku mencintai engkau. Hanya dengan kalimat-kalimat yang indah, dengan retorika-retorika yang mengesankan. Bukan. Barang siapa yang mencintai Tuhan adalah orang yang menaruh perintah Tuhan dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari.
Mengapa Stephen Tong dari umur 17 sampai sekarang umur 72 tidak berhenti-berhenti berkhotbah terus? Apa tidak ingat engkau orang tua? Apa tidak ingat engkau sudah umur 70 lebih masih berkhotbah seperti ini? Saya tidak mau ingat umur. Saya tidak mau ingat sakit. Saya mau ingat perintah Tuhanku. Amin. Saudara-saudara, ingatlah Tuhan. Ingatlah perintah Tuhan. Sehingga akhirnya saya menemukan satu dalil. Gereja yang sibuk mengabari Injil adalah gereja yang tidak ada waktu untuk bertengkar. Gereja yang terus bertengkar tidak ada waktu untuk mengabari Injil. Di antara satu ini, engkau harus pilih. Maukah gereja mu dibangunkan? Maukah pembaruan iman nasional terjadi di rantai bawah? Mau tidak? Kalau mau, taruhlah perintah Tuhan di dalam hatimu dan laksanakanlah setiap hari. Tidak melaksanakan perintah Tuhan, maka di dalam butir ini saja sudah mencakup dua pembayaran. Di dalam diri engkau, hidup, kelakuan, pertuturan, pikiran, tingkah laku, perbuatan engkau. Jangan lagi berbuat dosa, karena itu mengurangi kemuliaan Allah. Engkau hutang kemuliaan Allah sudah lama. Hari ini bertobatlah. Engkau sudah lama hutang cinta kasih kepada sesama orang Kristen. Hari ini bayarlah. Engkau sudah lama tidak mengabar Injil. Engkau sudah lama hutang pekabaran Injil kepada dunia. Hari ini bayarlah. Siapa orang sempurna? Oh Tuhan, bukan saya. Saya terlalu banyak hutang. Saya terlalu banyak kekurangan. Tuhan, saya hutang mulia engkau tidak habis-habis. Ampunilah saya. Tuhan, aku menghutangi cinta kasih kepada orang Kristen yang lain. Ampunilah saya. Tuhan, aku hutang Injil kepada banyak orang. Ampunilah saya. Saudara-saudara, tadi saya pergi ke tempat tamasya, tempat pekuburan orang Toraja. Saya ketemu dengan beberapa orang dari Perancis, beberapa orang dari Spanyol. Saya berusaha bicara Injil kepada mereka. Di mana engkau datang? Dia bilang dari Spanyol. Dari kota mana? Barcelona. Saya bicara tentang tempat-tempat yang penting di Barcelona. Dia kaget. Oh, ternyata orang Asia ini tahu Spanyol. Nah, saya berkata kepada dia, engkau Katolik? Iya. Engkau pernah Kristen? Agnostik. Saya langsung berkata, kita harus bersikap agnostik terhadap agnostiksisme. Kita harus skeptik terhadap skeptiksisme. Baru engkau bisa terlepas daripada belenggu agnostiksisme di dalam filsafat. Lalu saya berkata kepada Yesus Kristus satu-satunya memberi kepada kita pengetahuan tentang Allah itu siapa. Lalu saya bicara sama orang Perancis tentang hal yang sama tentang Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa yang kita beritakan ada hasil apa. Tetapi itulah caranya kita mau membayar hutang kepada siapapun kita beritakan Injil. Kepada siapapun kita memberitakan Kristus. Supaya orang-orang dunia mengenal Tuhan dari kita. Kalau ada saat yang banyak bicara banyak. Tidak ada saat yang banyak kita bicara yang kental berapa kalimat. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan kepada Timotius. Preach the word in season or out of season. Is to share your faith, share the love of God, share the knowledge of Bible to others. Saudara-saudara, mari kita mengasihi sesama. Mari kita tidak lagi mempermalukan Tuhan. Mari kita mengabari Injil kepada orang lain. Karena inilah tiga hutang yang besar bagi orang Kristen. Hutang kemuliaan kepada Tuhan. Hutang cinta kasih kepada sesama. Hutang Injil kepada dunia. Maukah hari ini kita berkata, Tuhan, di sini saya tahu di mana kelemahanku. Saya sadar dosaku. Dan hari ini saya mau diperbarui. Saya mau bertobat meninggalkan dosa. Kembali kepada Tuhan. Saya tanya, maukah saudara? Maukah saudara tinggalkan dosa? Kembali kepada Tuhan. Saya perintahkan hari ini. Barang siapa yang mengatakan, Tuhan, ampuni saya. Saya mau diperbarui. Saya mau bertobat. Saya mau kembali kepada Tuhan. Ada orang demikian. Mari kita jujur, berani
berdoa di hadapan Tuhan. Engkau berdiri dan maju ke depan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Minta pembaruan ini. Barang siapa berkata saya mau berdoa, saya menjadi orang Kristen yang baik sedang mendengarkan firman hari ini, maka silakan engkau berdiri dan maju ke depan. Kita menyanyi salimnya, salimnya. Barang siapa mau berdoa bersama, berdiri dan maju ke depan sekarang. Salimnya, salimnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Barang siapa yang hati tidak sejahtera karena engkau mengetahui engkau hutang mulia kepada Tuhan, engkau hutang cinta kasih kepada sesama, dan engkau hutang Injil kepada orang dunia yang belum menerima Tuhan, engkau duduk di situ tidak ada sejahtera. Dan Roh Kudus berkata, maju ke depan, berdiri, mengaku segala dosamu, diperbaruilah imanmu oleh Tuhan. Sekali saya perintahkan, engkau maju ke depan sekarang. Barang siapa tergerak oleh Roh Kudus, sekarang maju ke depan. Tinggalkan tempat masing-masing. Entah berapa jauh engkau, ingat Yesus lebih jauh. Dari surga datang ke dunia mencari kita. Sekarang kita tinggalkan tempat masing-masing. Kembali dengan jujur dan sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan hari ini. Semua tunduk kepala dengan kejujuran, kesungguhan, keikhlasan. Minta pengampunan dari Tuhan. Semua berdoa mengikut saya satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya sangat berterima kasih karena firman-Mu seperti sehelai cermin yang telah menyatakan segala kerusakan saya, kesalahan saya, kelemahan dan dosa saya. Engkau Allah yang setia, engkau Allah yang benar, engkau Allah yang adil, engkau Allah yang tidak pernah berbuat salah. Dan engkau melihat kesalahanku, engkau sudah lama bertoleransi, engkau sudah lama menanti saya untuk kembali mengaku dosa, untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Oh Tuhan, saya tidak layak menerima anugerah. Saya tidak layak menerima pengampunan karena saya dilahirkan di dalam dosa. Saya berjalan di dalam dosa. Saya hidup di dalam dosa. Saya mati di dalam dosa. Tetapi karena cinta kasih-Mu yang ajaib, cinta kasih yang agung, cinta kasih yang kekal, engkau telah mengirim Yesus Kristus turun dari surga, lahir di palungan, mati di atas kayu salib, terpaku di Golgota untuk menjadi tebusan bagiku. Oh Tuhan, di luar engkau tidak ada keselamatan. Di luar salib tidak ada anugerah pengampunan. Di luar darah Yesus tidak ada kuasa memperdamaikan. Pada malam ini, saya dengan rendah hati, dengan jujur dan ikhlas datang kepada-Mu. Saya berkata kepada Tuhan, ampunilah kiranya segala dosa saya. Selamatkanlah jiwa saya. Berilah hidup baru kepada saya. Ya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, jadikan saya manusia yang baru, makhluk yang diperbarui. Dan mulai hari ini, saya menjadi orang Kristen yang sejati, yang memuliakan Tuhan, dan kembali kepada Allah Bapa sampai selama-lamanya. Cantumkanlah namaku di dalam buku Al-Hayat-Mu. Pimpinlah aku ke dalam jalan hidup kekal-Mu. Dan mulai hari ini, beri kekuatan kepada aku
membayar semua hutangku sebagai manusia, hutang terhadap Allah, hutang kemuliaan, hutang kepada orang Kristen, hutang kasih, hutang kepada dunia, hutang Injil, supaya saya menjalankan kehendak Tuhan, saya boleh menggenapi Taurat Tuhan, saya boleh memperkenan hati Tuhan. Saya ingin menjadi manusia sempurna di hadapan Tuhan. Terimalah saya. Dengarlah seruan doa saya. Mulai hari ini, pimpin saya sampai berjumpa dengan muka Tuhan. Semua bilang amin. Puji Tuhan. Haleluya.